from the usual. Bagi kan diri kan dia. Itu bukan host. Hai, assalamualaikum, kembali lagi kita dalam nyanyi lirik ini. Dan pada kali ini kita nak buat edisi lagu-lagu wrap up 2021. Tapi bukan lagu-lagu hits 2021, lagu-lagu hits yang kita pernah buat dalam nyanyi lirik ini. So contoh pernah ada. Dan macam biasa untuk pemain baru kita ada Riz. Saya tu Riz. Wow. Riz merupakan seorang TikToker, betul? Bukan. Oh, bukan eh? Yang helikopter, bukan? Helikopter. Kenal. Oh, tak kenal eh? Tak pernah download pun TikTok. Oh, okey. So, permainan dia adalah kita ada 10 lagu. 6 lagu yang pertama, korang kena jawab soalan trivia daripada saya. Okey, lepas tu ada 4 lagi lagu akan dinyanyikan oleh rakan kita. Siti Nur Ahmad. Siti Nur Ahmad. Yes, dia akan menyanyikan lagu dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Inggeris tu dia korang sendirilah kamu macam mana kan? Fahamlah. Yes. Okey, so jom kita teruskan. Korang ada ready? Ready. Okey, jom kita mulakan nyanyi lirik ini wrap up 2021. Wajarku berjuang, sayang takkan terbuang. Adakah ini peluang? Maaf rindu dalam halaman. Okey, sebelum kita mulakan, macam biasa kita nak dengarkan cheer daripada kumpulan masing-masing. Okey, kumpulan ni dulu. Boleh eh? Kumpulan ni dulu, silakan. Gitu. Dia tarik. Okey, nak cerita korang ada cheer baru. Okey, ready? Ready. 3, 4. Ilusi. Okey, saya dapat ilusi dan juga gitu. Okey, so korang dah ready eh? Untuk lirik yang pertama, soalan yang pertama adalah bilakah tarikh total lockdown pada tahun 2021? 2021 ya? 18 hari bulan 4. Salah. Bulan 6. Okey, tarikh 1 Jun. Ya, betul. Itulah jawapannya. Dan korang boleh buka lirik yang pertama. Silakan. Korang ada masa 30 saat untuk menyanyikan lirik itu. Saya tahu. Okay. Lagu... tak, kena nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Ada 15 saat. Sungguh merasakan mesra malam itu. Yes. Walau basah bajuku, rela aku rela. Betapa mulia hatimu, oh Dinda. Demi kekasihmu, rela berkorban. Oh, wow, nampak. Satu dia, memori daun pisang. Yes, itu dia. Sekarang ni mata yang pertama dapat kepada tim... Gitu. Tim Gitu, dia tarik macam. Tarik. Tahu. Okey, untuk lirik yang kedua ya. Soalan yang kedua adalah anugerah penyanyi. Oh. Belum. Okey. Kabur. Siapakah anugerah penyanyi wanita popular ABPBH yang ke-34 dimenangi oleh Mani Hasita? Salah. Wanita penyanyi wanita ya, ABP. Dia menang Aina Abdul. Salah. Jadi Noriana. Salah. Jadi pemenang. Pemenang ini Zakri. Salah. Dia group. Dollar. Yeah, Dollar. Okey. Silakan diri yang kedua. Go. Bintang sudah ku ukir, janji sudah ku mungkin. Walau di dalam luka, kau ajak ku berjuang. Sayang takkan terbuang, agar ini peluang. Maaf rindu dalam laman hati bila kau bilang. Selagi akan cerai, cahaya sinar bintang. Okey, tajuk. Bagi. Yeah, peluang kedua, itulah jawapannya. Cheer sikit. 3, 4. Ilusi. Okey, so sekarang ni mata terikat dua sama. Okey? So ada lagi 8 lagu. So jom kita teruskan untuk lagu yang seterusnya. Bintang sudah kuukir, janji sudah kemungkir. Walau di dalam luka, kau ajar ku berjuang. Sayang takkan terbuang, adakah ini peluang? Maaf rindu dalam halaman hati bila kau hilang. Okey, lagu yang ketiga dan soalan yang ketiga adalah kategori persembahan terbaik AJL 35 dimenangi oleh
Zizi Kirana. Betul. Gila jawapan. Saya tolong tekan je. Okey. Nak tolong joget sekali tak? Haa, boleh boleh. Okey, silakan diri yang ketiga. Yakinlah bahwa engkau adalah cintaku yang ku cari selama ini dalam hidupku. Dan hanya padamu ku berikan sisa cintaku yang panjang dalam hidupku. Yes, tajuknya adalah Kekasih Gelapku. Ban? Ban? Ah, tak ingat tak ni siapa? Kekasih Gelapku. Tapi dia beritahu tajuk. Ya, yeah, betul lah. Dia beritahu tajuk. Ungu, ungu. Ah, ungu. Ah, okey, tanya. Okey, cik korang. Engkau adalah cintaku yang ku cari selama ini. Okey, jap. Sebelum korang sambung tengok tu, korang dah subscribe belum YouTube Obulan Official? Kalau belum, subscribe sekarang. Okey, sambung tengok. Soalan yang keempat adalah, bilakah tarikh kebenaran rentas negeri bertuah kuasa? Allah. 5/9 salah. 4/9 salah. 3/9 salah. Okey tak. Saya bagi bulan. Okey. Ha. Oktober. 15 Oktober. Salah. Salah. 5 Oktober. Salah. 13 Oktober. Salah. Salah. 3 Oktober. Salah. 9 Oktober. Salah. Salah. 11 Oktober. 11 Oktober. Itulah jawapannya. Okey. Silakan. Wah. Okey, lirik. Silakan. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Rasa diri amat terhina kalau ku tak. Wow. Amazing, amazing. Okey, tajuk lagu Slam Grammy Sumedang. Yes, itulah jawapannya. Dan cik korang silakan. Report Illusif. Bukan sekedar denganmu, bukan mainan hasratku. Okey guys, so sekarang ni mata terikat empat sama. Oh, berbalas-balas eh korang eh. Berbalas-balas. Okey, dalam lirik yang kelima, soalan yang kelima adalah berikan nama tema episod nyanyi lirik ini sebelum ni. Oi. Tujuh aku. Amboi ganasnya. Wah, he wonder. Yes, itulah jawapannya. Okey. Kita sama lirik tau eh masa tu. Kita satu tim tau. Ha, tapi korang dah tak. Okey, silakan lirik. Ada lagi 15. 20 saat. Okey, ada lagi 5 saat. Ah, tak dapat tu. Okey, silakan tim Ilusi. Ah, yes. 30 saat juga. Hai, itu ya Allah. Suaramu mengalun sepiku yang merindu. Akan ku sahur cintamu itu bersama kita menuju bahagia. Kabar cinta itulah jawapannya. Okey, so sekarang ni mata 6-4. Okey. Untuk lirik yang terakhir dan soalan trivia yang terakhir untuk sesi yang pertama ini adalah, siapakah artis jemputan di dalam video nyanyi lirik ini edisi lagu karaoke? Ain Idrus. Didi alias okay. Didi alias dengan Mak Jam. Yes, itulah dia jawapannya. Okey, silakan lirik yang kedua. Hebat eh, Anne. Hebatlah Anne. Anne Banting memang memberi. Cintamu kerap ku mimpi. Cintamu sering ku dambah.
membuatku terasa sedih. Kalau ku bukakan mata, bila nasasi. Daripada? Spider. Yes, yes, itu dah jawapannya. Okey. So, kita dah habis untuk soalan trivia ni, sesi soalan trivia. So, sekarang ni draw 6 sama. Kita ada lagi 4 lagi lagu yang akan dinyanyikan oleh penyanyi daripada Thailand. Okey, kita akan jemput penyanyi daripada Thailand iaitu Ahmad Latsik. Silakan. Tetap ada asap. Okey. Saya datang untuk menyamai. Apa tu enam sama? Enam sama. Dengarkan. Dia dah gelap dulu guys. Remember fighting before fighting. Ingat lima perkara. Demi masa. Okey, itu jawapannya. Ingat lima perkara yang tajuk dia. Lah, dia sebut five things ke? Aku dengar fighting. Aku dengar fighting, guys. Ingat perlawanan, pergaduhan. Okey, Nani. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Sihat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, So sekarang ni mata 8 dan juga tim ilusi 6. Okey Mat, seterusnya. My horse run bravely, let's run, hey, my horse is running. Okay, teruskan Mat. The roar of the soul of the spirit burns. From the top one to go into space. Wearing tinkling star. Stand out far from the usual. Jeritan batinku. Salah. Gemuruh? Yeay! Okey, Nani. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang berkelipat. Menyerah jauh dari yang biasa. Okay, so far, lagu yang awak nyanyikan semua dorang satu. Aduh, Mat. On top fighting, dia ingat fighting. Diri yang terakhir sekali, Mat. Silakan. Save memories. Sejati. Yes, sejati. Bagi lirik dekat Mat dan Nasha juga nyanyikan lagu itu. Apakah yang Ahmad nyanyikan tadi? Awak nampak enjoy buat kerja awak hari ni, eh? Okey, pergi dulu. Bye-bye. Editor hilang ke saya. Dia tak tengok lagi video yang kita edit sebelum ni. Okey, kita dah habis untuk lirik dan lirik ini untuk edisi Rap Up 2021. So, kalau korang tahu siapa menangnya, tunggu
Okey guys, kita dah habis dah buat lagu Wrap Up 2021. Dan pemenangnya adalah tim... Masih. Korang nak tahu ni dah second take eh. Second take, tak ada chemistry lagi. Okey. Okey, 1, 2, 3. Gitu. Ah, tahniah, tahniah, tahniah. Korang dapat 12 dan tim Ilusi dapat 8. Okey guys, itu saja. OBTV lah. Okey. Okey guys, itu saja janji lirik ini untuk kali ini. Kalau korang nak tengok video yang best lagi, jangan lupa untuk like, share dan subscribe di YouTube Obulan Official. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat Tahun Baru. Assalamualaikum. Gitu. Wonder, action, wonder, terus saya cakap.